Engkau kena tackle pasal kau menganjing kan. David Beckham pun boleh kena kangkang dengan kau. Memang rakan pasukan dia marah. Memang kena, kena mak dah. Dah kena mak dah. Tak. Cik apa tai? Cik bola. Bola minggu lepas ya. Tak turun-turun lagi ni. Ya ke? Pergi mana tak tahu? Tak tahu lah. Kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebelum saya meneruskan episod kali ini, jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan. Kalau iklan, jangan skip. Dan kepada peminat yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada yang belum, bolehlah membantu saya untuk subscribe. Dan jangan lupa juga, boleh membeli sandal saya di outlet People di seluruh Lembah Kelang. Dan dalam masa sama, kalau tak nak pergi, boleh layari www.monyok.com. Okey, hari ini saya bersama dengan, jaranglah, memang susahlah nak panggil dia. Dah berapa lama dia menghilangkan diri tau, dia bertapa. Saya tak tahu nak cakap rakan baik ke, saudara ke, lebih daripada tu. Sebab kita orang satu tempat, satu blok yang sama, daripada kecil, main goli, main apa, slipper, semua sama. Memang kita orang daripada kecil, sama. Inilah saya perkenalkan, legend Perak, Azrul Amri Burhan. Okey, Rol, apa khabar Rol? Baik, alhamdulillah, sihat dai. Okey. Saya Azrul Amri bin Burhan. Saya pernah mewakili Kuala Lumpur, Perak, TMB, TMB Kelantan, Selangor dan Negeri Sembilan. JC kesukaan saya nombor 11. Posisi saya attacking midfielder. Saya dengan Otai lah, senang kan Otai. Okay. Ke Atih ke boleh. Tapi kita orang memang dari dulu, dari kecil, kita orang daripada Ikan Mas. Ikan Mas, lepas tu kita orang pindah ke blok 04 Seri Melaka. Satu blok. Dari situ saya dengan Otai, dari kecil lah memang sama-sama main apa bola ke apa ke, memang satu blok. Masa zaman kecil kan, memang kita orang satu tempat, duduk Ikan Mas, lepas tu pindah ke Seri Melaka. Dah orang cakap, mak dia, bapak dia dah macam bapak saya. Dan bapak saya, mak saya dah macam mak dia. Memang kita orang rapat daripada kecil. Memang kita orang rapat. Ke mana pun, kalau ada program apa-apa, kita orang akan join. Sebab apa budak-budak masa tu, kalau duduk flat ada kenduri kendara, kita orang akan turun juga. Bila Azrul datang hari ni kan, saya, yalah sekarang dia dah duduk jauh kan. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah. Kerana saya panggil dia Bob tau. Bob. Yang dia sebut tadi, Atih, bermakna orang yang betul-betul rapat dengan saya. Rapat dengan saya tahu, itu adalah nama timangan saya dalam keluarga. Pengalaman nakal-nakal kita orang lah masa duduk flat. Yalah, budak flat. Budak flat, bangun! Ada satu hari tu saya ceritakan balik. Ini keluarga saya pun tak tahu. Keluarga saya sendiri pun tak tahu sampai hari ini. Saya dengan Bob dan rakan-rakan yang lain di flat ada dekat berapa biji motor. Adalah 10 biji ada tadi. Okey, 10. 10 biji motor. Kita orang ke dam. Dam mana? Ulu Kelang. Ulu Kelang. Okey, dam Ulu Kelang. Dam bagi apa lah? Ampangan. Ampangan. Betul lah. Ada tadi. Sekolah tadi. Sekolah tak nak. Okey tak. Jadi, saya sebenarnya memang tak boleh nak keluar. Bob tahu, saya memang susah nak keluar. Rakan-rakan ajak untuk pergi tengok wayang pun payah. Betul. Memang payah, saya takkan dapat pelepasan. Tapi satu hari tu saya menyuruh. Menyuruh saya ikut diorang ke dam. Okey, masa dekat dam tu, dah lah masuk. Kawasan larangan. Kawasan larangan. Kita orang masuk kawasan larangan. Masuk kawasan larangan, dah sampailah tempat yang kita nak mandi. Suara pokok tinggi,
Lepas tu bawah tu air. Saya tengok seorang-seorang terjun. Wah, semua terjun. Saya cakap, eh, diorang terjun timbul. Terjun timbul. Ah, saya pun confident lah. Ah, apa lagi, Bob? Cerita, Bob. Macam mana saya terjun, Bob? Terus dia terjun timbul-timbul. Masak. Kita orang yang masak. Tak pasal-pasal. Aduh, Otai. 6 orang turun terjun. Terjun untuk selamatkan saya, termasuk dia. Kalau tidak, jadi hal. Betul saya cakap. Wallahualam, saya memang selepas tu saya fobia. Memang dah lemas dah. Bukan nak lemas, dah lemas. Ini family saya pun tak tahu. Bila diorang nampak saya terkapai-kapai, semua terjun. Semua terjun. Macam Bob cakap, dah lemas lah. Bukan nak lemas, dah lemas lah. Dah memang tak naik dah. Bila kawan-kawan tolak, termasuk dia tolak, baru saya tahu macam mana nak lemas ni. Habis kepala dia saya terajang, rambut dia saya tarik semua untuk sampaikan ke atas. Alhamdulillah, umur masih panjang lagi. Saya memang bukan terhutang budi lagi lah. Memang saya respect kawan-kawan saya yang sanggup terjun untuk bantu saya. Lepas tu saya jadi penunggu lah. Saya tengok ada orang mandi. Masuk. Dua sekali dah jadi memang tak masuk. Betul. Sampai sekarang saya terusan juga. Dengan Bob pun dia tahu kalau pergi swimming pool ke pergi mana, tak apalah korang jalan dulu lah. Saya akan duduk sebab saya tak pandai berenang. Masa dulu tu kira macam idola lah. Azman Adnan ni memang idola kita orang lah. Budak-budak flat ni mana yang tahu start pada 92 ke tak ya? 92-91. Kira macam budak-budak kita orang ni, budak-budak flat ni tahulah. Kira Azman Adnan ni memang idola kita orang lah masa tu. Kira semua kita orang kecil-kecil masa tu dah jam 3, dah jam 4 kita petang-petang main bola, kita rasa apa bila dapat tahu mula-mula dia dah start Razak Cup, betul tak? Ya, Razak Cup. Tahun 89. Betul. Kau ingat apa? Betul. Start pada situ kita orang tengok. Yang gua ingat satu tim Razak Cup punya tim tu dah tahu malu. Betul. Itu masa ingat. Tu Kak Long punya kahwin lah. Tapi penuh lah. Kak Long dan Abang Long punya perkahwinan lah masa tu. Itu start kita orang tengok, wah, ini tim KL. Padahal Razak Cup je. Tapi sebelum tu memang kebetulan Abang Makno, Makno Yaakob. Masa tu orang pun, Abang Makno, Makno Yaakob ni dia main di BKL. Masa tu kalau dia pemain Kelantan Manu Yaakob ni pemain Kelantan. Dia duduk kat situ juga. Dan dia merupakan anak angkat kepada mak saya dan arwah bapak saya. Dan dia macam mana bawa player dia? Dia bawa player lah. Okay, salah satu kita orang kenal player KL masa tu melalui Abang Manu Yaakob lah. Dan kita orang gelar dia Abang Makno. Kita panggil dia Abang Makno. Dia bawa Fandi, Kanan, Malik Awap. Main nine side je. Dekat Padang Si Melaka tu. Padang 06. Tak boleh jumpa. Pemain yang tengah main bermain 9 sebelah ya, Bob. Nine side. Semua nama-nama besar. Semua nama-nama besar yang datang. Dalam dekat situ pun kita bukan Bob je, saya pun teruja. Pemain KL masa tu tengah top pun KL. Jadi diorang datang ke rumah saya. Abang Makno ni yang bawa, Makno Yaakob ni yang bawa. Tapi nampak nine side belum tentu lah star player boleh menang. Diorang pun kalah penalti tau. Betul lah kan, kalah penalti. Pada kebanyakan majoriti tim tu tim KL masa tu. KL yang champion tu 3 tahun. Syed Mahman ada kalau silap. Syed Mahman ada. Lamalah. Mak Zan ada. Kalau tak silap dia kurang lah. Lupalah. Ramai tu. Ramai. Ya. Betul. Kau ada. Kau dia. Kau sebut aja kan. Aduh. Kau tinggal aja. Ya, betul. Okey, saya dah mewakili KL lah. Kan? Dan nama Azrul keluar. Nama Azrul Amri Burhan. Bila keluar, pemain remaja terbaik. Jadi saya tak terkejut. Sebab apa? Yalah, kita orang satu flat. Dan saya sendiri akui,
dia punya skill, dia punya teknik, dia gifted. Memang gifted. Kan, lepas tu saya dengar dia ke Fran kan. Ada wakil mana? Malaysia kan? Kan, main dekat France. Dekat Fran tu dia bertembung dengan David Beckham yang timah. Memang saya tahu, dia ni memang teknik dia bukan cakap dulu. Sekarang pun kalau main veteran, boleh tengok. Memang orang cakap skillful lah. Cara dia control ball, cara vision dia. Dan saya pun rasa masa tu dia akan pergi lagi jauh. Masa tu Club Fran dah mula nak offer lah, Bob kan? Tapi tu lah kecederaan. Siapa bantai kau? Philip Neville. Oh, Philip Neville lah. Selepas kau kangkangkan Beckham kan? Tak silap lah kau cerita. Selepas dia kangkangkan Beckham, bang. Nampak? Yang tahu-tahulah. Macam saya dah biasalah dengan dia kan. Dia kangkangkan Beckham. David Beckham kena kangkang dengan Bob. Agak-agak lah. Macam mana dia punya teknik. Dah tentu baik. Lepas tu kan, dia tu geram. Itu dia parap, Bob. Bila dia parap, saya dengar dia kecederaan ACL. Saya dah Allah. Sebab dia baru nak meningkat naik. Kan? Dekat situ, saya rasa boleh membataskan lah dia punya career. Kan? Dalam masa sama, dia bermain di Fran tu. Ada klub Fran yang mula nak ambil dia. Itu yang sayang tu. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni atau dekat sini atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Kalau on, abang teruskan. Waktu tu rasa, kita rasa banggalah ada pemain kita yang ada. Masa tu kira 1 juta ni kira banyaklah. Kan, bukan kita senang nak dengar amount 1 juta tu, tapi bila ada kita punya apa, Malaysia punya player yang orang itiraf macam tu, kira rasa bangga. Saya pula memang naik dengan dia, jadi rasa memang nak kejar benda yang samalah. Kan, lebih kurang macam tulah. Tengok apa yang dia achieve tu, kita rasa pasal kita minat bola, bila kita tengok ada orang yang terdekat dengan kita bila dapat achieve something macam tu, kita jadi kita budak macam tu. Tak pernah dengar kejayaan-kejayaan yang besar ni. Bila kita dengar ada kawan-kawan jadi macam tu, kita rasa memang bangga lah. Bangga bukan nak cakap macam mana. Bangga dia. Yalah, bukan senang benda tu. Kan? Okey, Azizul Abu Hanifah adalah legenda Perak. Dan Azrul, legenda untuk Perak selepas Azizul. Bagi saya, tiap kali Perak bermain masa era Azrul, semua peminat tertumpu dekat dia. Kerana teknik dia dan posisi yang dia main adalah tempat Azizul. Attacking midfielder. Jadi untuk era tu, Azrul Amri sentiasa disanjungi oleh peminat-peminat Perak. Bagi saya, masa dia jadi Datuk Bandar, kebajikan pemain semua terjaga. Kita sendiri telah dihantar ke beberapa negeri, beberapa negara untuk menjalani latihan, untuk menimba ilmu. Walaupun masa itu kita remaja. Bob, awak ke mana, Bob? Jerman ada, Sweden ada. Dia kira Tan Sri Allahyarham Tan Sri Elias Omar ni, dia kira macam pembangunan bola sepak masa itu, kira dia lah king lah. Nak kata daripada KL ni, daripada umur 10, 12, semua terjaga. Memang susah nak cek benda-benda itu sekarang ni. Masa tu KL berperingkat-peringkat ada. Semua ada. Ada tim 12 tahun. 10 atas? 10, 12, 15, 18, 23. Dan dia hantar satu pasukan. Satu pasukan. Mana bawah 12 mungkin dia nak hantar ke, contohlah, ke Australia dia hantar. Kalau bawa 18 ke Czechoslovakia, dia hantar. Macam itulah. Dia akan hantar ke beberapa negara dan dalam masa sama, pemain-pemain muda ni dapat berjalan satulah. Dah satu kebanggaan lah kita masa tu. Betul lah, Bob. Mana senang nak naik, nak pergi jalan. Mana? Kita bukan orang senang lah. Tiba-tiba dapat ke luar negara, jadi satu kebanggaan lah. Dan semangat untuk kita menimba ilmu lagi. Sebab tu KL masa zaman tu, zaman Allahyarham, apa, ramai pemain-pemain muda digilapkan dan berjaya mewakili pasukan Kuala Lumpur.
di 1995 saya mewakili skuad Olimpik untuk kejohanan under 20 di Toulon, Perancis. Waktu itu Malaysia satu grup dengan Brazil, England dengan Angola. Antara pemain yang mewakili skuad Olimpik Malaysia masa itu, Porash, Tuan Kamri, Tuan Yahya, Azmin Azram, Faizal dengan dan Khairin Zainal. Sewaktu perlawanan pertama kami menentang Angola, kami tumpas 3-0. Perlawanan kedua kami menentang England. Waktu itu saya mendapat kecederaan yang serius dan kami tumpas 2-0. Kau kena tikel pasal kau menganjingkan. David Beckham pun boleh kena kangkang dengan kau. Memang rakan baskan dia marah. Memang kena mark dah. Tak kena mark dah. Dekat situ dah menunjukkan kan, awak seorang pemain orang cakap yang gifted. Sebab saya bila saya dah, masa tu dia dah peringkat atas. Saya dah peringkat atas, dia remaja baru nak naik. Saya nampak dia punya, orang cakap, bintang dia untuk menyelah, kerana dekat situ je dia dah ada 2-3 tawaran daripada luar negara. Cuma kecederaan dia, inilah nasib. Kecederaan dia kena tackle buat tu dengan Philip Neville. Jadi yang saya perasan apabila balik daripada France tu, dia bertungkat lah. Buat engkau pakai tungkat lah masa tu. Saya tengok dalam surat khabar lah. Dekat situ saya rasa sedih lah. Pada perlawanan menentang England tu, saya telah di tackle lah. Kalau nak cakap kena bedal pun boleh juga. Disahkan apa ni, ACL, mengalami ACL, anterior cruciate ligament, dan dijangka berehat selama lebih kurang 6 bulan ke 1 tahun. Okey, dia cerita dia macam ni. Sewaktu first game dengan Angola, scouting team Montpellier ni ada dekat stadium. Ada tengok game tu lah. Tengok game Malaysia menentang Angola. Jadi habis lepas habis perlawanan, dia terus bertemu dengan yang scouting ni, terus bertemu dengan jurulatih kelab luar untuk menyampaikan dia punya hasrat untuk nak membuat tawaran kepada saya untuk mewakili kelab Montpellier. Baru dia nak offer, injet second game, close. Aduh, sayang orang. First game pasal lepas Angola, dia cakap habis tournament ni terus pergi. Dia macam ada trial lah dekat Montpellier. Habis dah second game dah kena, balik Malaysia terus, tak payah. Tak ada lah. Okay, scouting Montpellier memilih Azrul untuk mewakili atau datang untuk percubaan kelab mereka disebabkan dia mempunyai teknik yang baik. Sebab perkembangan dia saya ikut, walaupun saya dah main Selangor masa itu, perkembangan dia saya ikut. Memang saya follow. Yalah, dah hari-hari kalau dia balik rumah pun dekat situ juga kan, dekat rumah saya juga. Jadi memang tahu dia ni orang gifted lah. Gifted, teknik dia, skill dia, saya memang suka. Sebab dia boleh passing bola, dia ada orang cakap apa, macam healing dengan bola tu, dia bola tu boleh melekat lah. Kalau dia tahan tu, dia boleh melekat lah. Lepas tu dengan cara teknik dia nak score goal, cara dia nak passing bola, cara dia nak create. Memang dengan umur macam tu, nampak dia ni beza pada pemain-pemain lain. Itulah kelebihan Azrul. Jadi saya tak terkejut. Scouting Montpellier ni nak dia. Dan saya cakap tadi lah, kecederaan saja yang menghalang cita-cita dia untuk bermain di sana. Aduh, pagi warm up kan. Ada pula coach suruh saya yang buat warm up. Gua je buat warm up. Pagi tu, pagi kan. Kita bila pagi ni memang sengal-sengal lah semua, tulang-tulang. Malas ada, apa ada. Tapi nak tunjukkan yang kita ni bersemangat dekat coach. Gila, pagi-pagi start warm up, saya suruh lari dia, slow jog, pelan-pelan. Tiba-tiba saya somersault.
Budak-budak baru semua ikut. Ha, tergulik-tergulik dah sama Sat kan. Yang lama semua dah berdekah gelak. Apa otak yang pagi dia ni sama Sat nak pergi pagi ingat kita eh. Siapa dah cakap apa gila kan. Ah maksudnya bukan apa saya saja je gurau senda sebab mood ha, pagi tu kita nak cari mood yeah. Mood untuk training yang pemain senior dah tahu ah confirm tak nak ikut ni dia ikut sambil berlari masa ada terkejut tak eh tai sama sok belum apa baru start nak lari je sama sok terus ha, jangankan pemain yang ada kat situ kan apa orang cakap ketawa coach pun terkejut kan. Ini betulnya semangat ni kan. Terus latihan pendek. Daripada setengah jam jadi 15 minit eh. Main kaku ke. Tak dibuat orang. Tak pernah dibuat orang. Saya pun dah tak involve dalam bola. Tak ada dalam jurulatih ke apa. Jadi saya kurang. Dalam bola ni saya jadi dah tak berapa nak apa menonjolkan diri. Kenapa? Kenapa? Tak tahu kenapa. Tak tahulah mungkin dulu macam mana nak cakap dia punya orang punya tumpuan kat kita tu jadi kita jadi fed up. Jadi kita jadi rimas. Itu jadi kita nak settle down, nak relax je. Tak nakkan tumpuan tu dah tak nak dah. Adalah untuk akademi-akademi just tolong kawan-kawan macam tu je lah. Ha. Tak, sebenarnya yang dia tak orang nak Bob, Bob cakap tu betul. Kan dia rimas tu kan dengan apa apa dia sebutnya populariti ya tadi ha, okey lah, lebih kurang tumpuan kan. Lah tumpuan sebenarnya terus terang kan saya pun sebenarnya kan tapi itulah bila kita ni jadi tumpuan bila dah daripada muda kadang-kadang bukan semua suka kita. Betul. Ada yang tak suka buat kan. Kan. Dah sampai tua pun sama juga main tu ah tu yang jadi fed up oh. Ha, lebih baik kita rehat dia hilangkan diri. Bila hilang ha, macam Bob menghilang ah ha, semua menanya ha, DM panggil Azrul Amri, panggil Azrul Amri dan hari ni saya bawa dia. Ha, ini kali je saya muncul, saya ingat dia muncul. Depan ni tak tahu. Stesen mana panggil belum tentu lagi. Ini dia dia muncul. Ha, itu pun pasal ketua ni daripada kecil kan ha, sebab dia bagi tahu wow, jangan lama-lama tak lama saya cakap ha, dia dah warning awal lah ha, sikit je untuk YouTube saya je ha, so thank you Bob ah ha. Okey saya di sini ingin mengucapkan tahniah Dai masih Bob sebab berjaya mengeluarkan satu produk menggunakan jenama nama otak itu sendiri. Kan, betul tak? Ya, betul, ha, betul. Senang benda ni. Betul, betul. Kan? Terima kasih Wak atas sokongan tu. Jadi, apa saya harap benda ni akan berkembang atas. InsyaAllah, kan? Amin. Ha, bukan senang. Zaman-zaman sekarang ni kita nak, orang nak apa, kita nak build nama kita tu dengan satu jenama, bukan senang tak? Betul. Ha, itu je. Saya harapkan semoga Azmah Adnan 19 akan sukses. Terima kasih, Wak. Okey, sampai di sini saja video kali ini. Kan? Dan saya tak tahu lah bila lagi Bob akan keluar channel-channel lain, saya tak tahu lah kan. Sebab dia akan menghilang. Lepas ni dia masuk hutan balik. Standard. Alright. Bob, terima kasih, Bob. Eh. Kena datang. Dan kepada semua peminat, jangan lupa subscribe channel The Azmah Adnan. Dalam masa sama, kalau iklan jangan skip dan kepada yang belum bolehlah subscribe. Okey dan jangan lupa sandal saya di Flipper di outlet Flipper seluruh Lembah Kelang telah dijual. Boleh dapatkan atau layari www.monyok.com. Okey, bye. Subscribe channel The Azmah Adnan.